Jadi sniper paling wibu di CODM, tentunya dengan DLKit 33 Sweet Sniper. Jumpa bro di show, welcome to my show. Halo teman-teman, kembali lagi sama gue Roy Show. Dan lu masih lihat senjata gue, ini gue baru ngegacha tadi. Sebenarnya bukan ini yang pengen gue dapetin, tapi dapetnya DLK. Ya, DLK, dan ini adalah skin yang mungkin bisa, apa ya namanya ya, menyalurkan hasrat gue akan anime di game Call of Duty Mobile ini ya. Dimana wibu seperti gue yang bermain FPS, kadang-kadang kewibuan kita tuh kurang difasilitasin. Tapi di CODM ini akhirnya gue bisa sedikit menyalurkan kewibuan gue dengan gacha skin. Sebenarnya cukup beruntung juga ya, gue dapetin ini. Dapetin satu buah skin yang epic dari Bento Box Crate ini dalam 10 kotak. 10 kotak ini gue dapetin 2 buah item teman-teman yang penting lah. Yang di bawahnya ya gak usah dihitung juga lah ya. Dapat DLK Sweet Sniper teman-teman, dan juga dapat Charm Chibi Trooper. Oke, lucu juga ya untuk charmnya. Tapi ininya belum dapat. Sebenarnya gue pengen dapetin ini sama ini. Ya, yang gue incer adalah dua itu ya. LK24 Nosebleed, lu lihat dah lu. Wih, ntar lu. Lu lihat ini pose ngikat rambut gini. Ya, gitu banget ya pokoknya lah ya. Yang banget gitu pokoknya buat para wibu seperti gue. Gue gacha lagi anjir lah. Please dapat, please, please. Osh! Gak dapat. Oke. Itu adalah CP terakhir gue. Gak dapat. Mungkin ntar next gue akan coba. Karena masih 20 lagi juga. Ini 30 dapat apa 30 nih? 30 lalu gue bisa milih gak sih? 30 kalau bisa milih gue mau top up sedikit sih. Mohon maaf sebentar untuk suaranya belum gue nongolnya. Pasti kok gue agak-agak aneh gitu ya. 1 hour later. Ya, oke teman-teman ya, karena emang tadi nanggung banget, mungkin sekali lagi dapetin 30, di gua enggak tahu 30 dapat apa karena gua udah lama juga enggak ngegacha ya. Kita akan coba buka di sini. 10 lagi. Flashbang. Baseball bat. FHJ. Apa ini? Ai, dapatnya. Cordite, gua pengen banget sumpah itu LK-nya. What the? Sampai 30 nih sebenarnya apa? Sampai 30 udah pasti dapat yang ungu gitu. Tapi udah dapat yang LK24 sih. Oke, kita masih bisa dapetin lagi ya LK24 ya. Jadi kayaknya lu nggak akan dapetin skin yang sama di sini, skin ungu yang sama, karena kalau gue lihat di sini untuk si DLK dan Cordite-nya udah jadi 0%, dan di sini LK24-nya 0,57. Tapi asli lo, gue pengen banget LK-nya. Sumpah, gue lihat pose ngikat rambut gini ya, anime-anime gitu. Ush. Yaudah, ntar next. Next time gue coba dulu teman-teman, tapi di video kali ini gue juga gak akan bahas Cordite-nya dulu, gue akan coba bahas buat DLK-nya. Karena kebetulan DLK-nya ini adalah yang pertama kali gue dapetin. Dan dari segi warnanya, gue jujur suka banget sama warna dari DLK ini ya, dari warnanya yang berwarna biru ini gue demen banget. Cuma gue lebih suka si LK24 itu sebenarnya, bukan karena gambarnya juga, tapi karena emang gue kan user AR ya, user support ya, dimana LK24 tentunya lebih kepake sama gue dibandingkan ini gitu. Tapi oke, nggak apa-apa, gue akan coba bahas dulu di sini. Dan attachment yang gue dapetin, attachment pertama, attachment standarnya dari si DLK ini adalah MIP Light, MIP Strike Stock, Double Silencer Tactical, dan Extended Magazine A gitu. Kalian mungkin bisa tambahin dengan muzzle buat nambahin range-nya. Mungkin nanti pakai Molotov Suppressor, tapi gue mendapet ya karena masih level 15 juga. Mohon maaf sebelumnya. Lalu mungkin sama optik di sini, kalau gue ganti, dia skinnya kayaknya berubah juga teman-teman ya. Dia nggak kebawa untuk si camo-nya atau apa namanya, bukan camo sih namanya apa. Gue masih kesel sih nggak dapet LK24 nya apa blueprint ya, blueprint di sini dia scope-nya nggak berubah gitu. Oke, tapi overall senjatanya keren menurut gue, dan kita akan cobain aja buat main klasik aja. Gue nggak berani main rank, gue nggak pernah pakai sniper. Terakhir gue pakai sniper itu di season 2, dan kalau harus gue pakai lagi kayaknya gue akan nyusahin teman-teman gue aja kayaknya. Oh iya, tapi ini attachment-nya belum sampai 5, gue kan pakai perk aja di sini. Mungkin gue coba pakai FMG, udah pun dapat loh FMG. Oke, pakai FMG aja di sini, bulk penetration, dan
kita akan cobain buat main klasik aja. Gue akan coba buat hardpoint di Crossfire ya, yang mapnya mungkin menurut gue lebih memudahkan gue buat nyobain di LK ini. Gimana musuhnya yang mau dibunuh sama skin anime? Woi, satu orang kena sana. Oh enggak, itu bot kayaknya. Tidak, kena tembakan gue. Nih mungkin teman-teman tahu kenapa gue gak pernah pakai sniper ya. Karena lu lihat aja, gue nembak bot yang jalannya pelannya gak kena-kena gue. Oke, nice. Asli bot semua ini. Alright. Oi, belakang gue. Tapi bot juga sayangnya, bukan orang. Kayaknya gue udah makin cepat nih. Enggak deh. Tadi buat nembak yang diem gue agak cepat ya. Enggak kena, cuy. Enggak kena juga. Gila. Keluar dong bot. Botnya. Ngerjain gue. Anjir, gak kena lu gue. Parah banget gue. Lemahnya diriku. Nembakin orang yang di sini gak kena-kena gue. Ntar gue potong aja ya. Gue edit tuh. Oke, ini mantap ini. Nembak bot. Lagi nuklirin lo, yuk, aku clear, anjay. Lawannya bot semua, itu nuklir dulu ya, pakai skin anime ya. Buding, skin anime nih bos, skin wibu nih bos. Gua sebagai seorang wibu yang bermain FPS sangat senang dengan adanya skin ini. Dulu kan sempat ada juga ya sebelumnya skin wibu kan, skin anime, kenapa skin wibu, skin anime? Pernah ada, tapi gue gak beli karena menurut gue kurang bagus waktu itu, kurang menunjukkan animenya. Tapi kalau sekarang ini, menurut gue cakep sih. Cuma mungkin ntar yang pinky-pinky gue akan coba untuk di next video tadi ya, si Fortnite. Kok gue gak mati? Kenapa gue tidak mati? Terbakar! Lupa gue punya FHJ. Kalau main rank gue pakai DLK ini, gue jamin gue pasti turun ke pro lagi. Ini quick scope gue. Iya lo udah ketahuan musuhnya di situ. Ini tuh main melawan buat gini tuh musuhnya diem doang ya di sini ya. Enggak ada yang berkeliaran, ngezoning enggak ada. Iya enggak ada emang. Ini bot gue juga jago-jago lo buat tim gue lo. Enggak kena-kena. Nah itu. Alright, anjir, udah mulai cepet nih gue. Kayaknya gue bisa belajar sniper sih pelan-pelan nih. Keluar kau. Widih. Wah, gue dibunuh oleh bot akhir dari belakang. Kita UAV dulu deh. Harusnya tuh ada orangnya atau dua gitu ya, biar agak seru gitu kan gue mainnya kan. Ah, lawan bot aja mati lu bang. Iya, mati gue lawan bot tadi. Nice. Alright, la. Okay, teman-teman, itu adalah DLK dengan skin. Ntar dulu, gue lupa nama skinnya apa. Sweet something tadi. Okay, kita lihat buat namanya. Gue penasaran tadi, lupa gue namanya. Sweet Sniper. Okay, DLK 33 Sweet Sniper. Jadi buat teman-teman mungkin yang pengen banget punya skin dengan bertemakan anime, menurut gue ini merupakan salah satu skin yang wajib banget. Karena menurut gue pribadi ini skinnya keren, warnanya bagus, perpaduan warnanya juga, terus juga gambarnya. Menurut gue ini cukup bagus bertemakan anime, ya muter-muter gue. Pokoknya ini adalah skin DLK33 yang paling wibu yang ada di CODM. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya, terima kasih. Semoga video ini memberikan informasi dan hiburan buat kalian. Mohon maaf kalau gameplaynya cupu dan gue cuma main di public match, nggak main di rank karena takutnya gue akan nyusahin teman-teman gue waktu gue main di rank game. Gue akan coba dulu buat latihan pakai sniper ini buat main di rank nantinya. Gue coba buat bikin video juga main pakai sniper di rank. Karena jujur aja, gue terakhir nyentuh sniper itu di season 2 dan sekarang udah season 13 ya. Hampir 11 season yang lalu, gue terakhir pake sniper gitu. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.